Sosok pria bernama Yudo Andriawan menghebohkan jagat Twitter setelah video pria ngamuk di stasiun Manggarai viral di media sosial. Mulanya, sosok Yudo Andriawan menjadi sorotan saat terekam ngamuk akibat saling senggol saat keluar kereta di stasiun Manggarai. Dalam video tersebut Yudo mengejar dan menantang seorang penumpang lainnya. Petugas stasiun pun turun tangan untuk menahan agar tidak terjadi keributan lebih lanjut. Saat itu, pihak keamanan langsung menyerahkan Yudo ke pihak Polsek Tebet untuk penanganan lebih lanjut. Kapolsek Tebet Kompol Cynthia Intania mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Setelah kasus tersebut viral, banyak warganet yang menyoroti Yudo dan mengungkap bahwa tidak hanya itu saja kasus yang pernah menjeratnya. Kemudian ada pemilik akun Twitter ini menceritakan bahwa Yema ini terobsesi dengan sosok dokter gigi berinisial, bahkan Yudo disebut pernah mengacak-ngacak klinik tempat dokter gigi berinisial APR. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!